Mas Hamdi Zahidi dalam program Talkshow bersama para entrepreneur. Nah, sahabat-sahabat, sudah banyak ya inspirasi yang kita dapatkan dari para entrepreneur. Ada yang kuliner macam-macam, misalnya juga amazing. Tadi saya nyicip makanannya kenyang mulu, gitu. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, Teh Dini. Nah, beliau berbisnis produk atau makanan ala-ala Arab nih ceritanya. Ya, pasti sahabat-sahabat kenal dengan kebab ya. Memang kebab yang dibuat oleh Teh Dini memiliki keunikan dibandingkan kebab-kebab yang lain. Nah, kali ini saya akan bahas apa bagaimana kebab yang beliau kembangkan. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah, lancar ya bisnisnya. Alhamdulillah. Kalau bicara sama emak-emak itu, ya itu sebelum tadi happy mulu ya, makan aman dijamin, gitunya, gitu. Lalu kerjanya masak, terus nyicipin makanan. Nah, ketika ketemu sama saya juga happy juga ya gitu. Teh, kalau bicara bisnis itu kebab saya tadi ya. Apa sih nama kebabnya? Kebab Moza, Pak. Kenapa? Dengan mozzarella kan sekarang lagi hits. Okay. Saya ingin menggabungkan antara kebab dengan mozzarella. Mozzarella. Nah, untuk membedakan dengan yang lain. Setelah itu kami ada varian kebab hitamnya. Nah, ya, apa itu? Kebab hitam itu kulitnya kami buat dari ketan hitam. Oh iya iya iya, jadi kebab tuh jadi teteh main di perbedaannya di kulitnya ya? Di kulit. Iya iya iya, oke. Nah, jadi kalau boleh digali sedikit, sejak kapan nih teteh berbisnis? Berbisnis mulai bulan Mei 2018, hampir. Jadi cerita mau ulang tahun nih, cerita bulan depan ya? Hampir 1 tahun. Jadi hampir 1 tahun. Iya. Teddy ini berbisnis kebab ya. Nah, kalau bicara kebab kan pasti banyak atau ada latar belakang. Kenapa sih kita memilih bisnis ini? Kan masih banyak varian makanan-makanan asli Indonesia yang kalau boleh kali nggak kena bisa. Kenapa ada yang ngambil kebab? Kebab ini makanan kesukaan keluarga ya. Setelah itu sering lihat di TV juga tuh, Pak, jajanan-jajanan Turki. Iya, iya. Kelihatannya enak, udah gitu kebab kan banyak, udah banyak. Pas nyobain, jadi tertarik untuk bisa bikin. Nah, gitu. Inilah uniknya emak-emak. Ya. Jadi mereka tuh bikin berbasis kepada mereka suka, mereka bisa, maka dibisniskan gitu ya? Iya, suka dulu kan, Pak. Oke, jadi teteh mulai dari keluarga udah suka juga ya, Teh. Nah, ketika teteh mulai yakin ini bisa dibisniskan, itu gimana? Riset-riset dulu ya, Pak. Saya percobaan sama suami, percobaan resep ini. Setelah mencari informasi dari searching di internet, ya bismillah memutuskan untuk berbisnis ini lah. Tadi tadi bicara tentang yang namanya keunggulan pakai kulit hitam ya, bahkan kata hitam ya, itu apa dasarnya menampilkan kebab hitam? Mungkin dalam kuliner kan harus ada pembeda. Mungkin saya menonjolkan selain dari warna, saya ingin ada rasa yang berbeda. Ya, kalau hanya warna sih kurang spesial ya, ya. Saya ingin ada rasa aroma ketan hitamnya yang menjadi keunggulan produk ini. Memang sih sahabat-sahabat kalau bicara ya pasti yang akan mencapai tes apakah itu mereka warna atau apapun itu adalah lebih ke support tapi yang lebih ke rasa sih sebenarnya. Nah, kalau bicara rasa itu kan sesuai dengan apa yang diharapkan di sini, gimana tanggapan mereka? Alhamdulillah udah banyak makanan juga yang sering bertanya kebab hitam. Kalau pas lagi kosong gitu ya produksinya, agak-agak ini juga kecewa sih. Saya juga kecewa masalahnya, karena saya tidak bisa nyicipnya. Sama-sama, jadi asli saya pengen, kalau saya pengen nyicip atau sama-sama saya sendiri pengen nyicip, kemana bisa dapat itu? Bisa datang ke di Ranca Ekek ya, atau di Jabar Sport juga, ya tapi tiap hari minggu.
atau ke Instagram di Kebab Moza. Kebab Moza, jadi follow, silahkan follow Instagramnya Kebab Moza. Di situ bisa dilihat Kebab Moza yang diproduksi oleh. Nah, kalau sahabat-sahabat pengen kontak PT ini gimana? Iya, ke nomor 0852-1661-8482. Boleh sekali lagi, Teh? 0852-1661-8482. Masih langsung jawab ya? Insya Allah. Cuma nanti Teteh udah dikirim bang kebab buat saya. Harus dijawab ya. Nah, Teteh kan setiap yang terbang itu pasti punya impian. Apa impian kita ke depan? Yang pasti pengen punya cabang ya atau sistem franchise ya. Sahabat-sahabat chef sendiri nggak kerasa ya kalau bicara makanan nggak ada habisnya waktu itu karena udah pada satu sesi udah mau selesai ya gitu. Nah, tapi bagi saya ada pelajaran tentang bahwa beliau membuat usaha berbasis kepada apa yang dia suka, kalau dia suka dan membuat itu dia yakin bahwa tempat itu bisa dikembangkan sebagai bisnis sehingga bikin perbedaan yang namanya tempat kita bermain di tempat kita. Kalau sahabat-sahabat ini tahu terima kasih Teh Dini atas kehadirannya. Saya Dini saya akan diskusi lagi untuk kepada lebih kebab hitamnya sehingga sama-sama bisa tahu bagaimana sih membuat kebab itu dan bagaimana mengembangkan bisnis. Sukses terus buat Teh. Ya, sahabat-sahabat itulah diskusi saya dengan Teh Dini dengan Kebab Moza. Semoga bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat. Demikian dengan materi tersebut kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.